Hello. Hey, good. Oh, England. Yeah. Oh, football good. England. Yeah. Chelsea. Oh, Chelsea, the London club. Yes, yes. Yes, yeah, big. Halo Sobat Gaskan, welcome to Bali. Kembali lagi ke saluran informasi dan jalan-jalan wisata terbaik channel Junot Ara TV. Channel Junot Ara TV, every day is holiday. Video kali ini channel Junot Ara TV akan berbagi informasi dan juga mengajak Sobat Gaskan virtual tour dan jalan-jalan ke kawasan wisata populer Seminyak Bali. Tepatnya kita akan update suasana dan kondisi terbaru kawasan dari pantai yang paling ramai di kawasan Seminyak, kawasan dari pantai Double Six, dan juga kawasan dari pantai Mesari. Nah, sekarang kita sudah berada di kawasan dari pantai Double Six. Jadi pantai ini sangat berdekatan dengan pantai Legian. Jadi kalau sebelah kiri itu sudah sampai kawasan dari pantai Legian. Kalau kita menjalan ke sebelah kanan, itu adalah menuju kawasan dari pantai Mesari. Inilah suasana di sore hari ini Sobat Gaskan, tepat jam 3 sore. Jadi cuaca Bali sangat bagus belakangan ini, sangat cerah dan kita bisa menikmati sunset, sunrise dengan baik. Inilah suasana Bali hari ini. Jadi Sobat Gaskan yang baru mau dan baru bergabung dengan channel Junot Ara TV, jangan lupa dukungannya dengan cara like-nya, komennya, subscribe-nya, dan juga like-nya. Jangan lupa untuk juga kritik dan sarannya, dan bantu channel Junot Ara TV untuk menjadi channel liburan terbaik di dunia. Nah, dan inilah suasananya. Jadi untuk bangunan yang sana, di gedung sana itu adalah bangunan untuk penanganan bencana ataupun juga satel tsunami. Jadi itu adalah kawasan untuk bencana, jadi ataupun santel tsunami. Jadi kita akan lanjut lagi, kita mau lihat suasana kawasan dari beach club ataupun juga bar ataupun juga restoran yang ada di kawasan dari pantai Double Six dan juga pantai Mesari. Nah, di kawasan ini tuh banyak terdapat restoran-restoran yang populer dengan beanbag, long chair dan payung yang berwarna-warni, dan di sini juga selalu ada live akustik setiap sorenya menjelang sunset hingga malam Sobat Gaskan. Jadi biasanya kalau pantai ini ramainya itu menjelang sunset dari jam 5 sore. Jadi kalau jam segini ini masih agak sepi, dan jam segini itu kebanyakan yang berkunjung adalah wisatawan mancanegara untuk menikmati matahari, menikmati juga berjemur dan juga berselancar. Jadi pantai ini juga bagus untuk berselancar, dan pantai ini memiliki bibir pantai yang sangat luas. Jadi bagus untuk melakukan aktivitas olahraga seperti jogging. Ya, kita lihat hari ini ada wisatawan yang lagi jogging, bermain sepak bola, bermain voli pantai ya, dan bermain surfer tentunya. Inilah suasana di kawasan dari pantai Double Six. Kita akan lanjut lagi, kita mau lihat suasana dari La Plancha Bali, restoran yang paling populer di sini. Thank you.
Hello. Hey, good. How are you? Very well, very well. You're recording, yeah? This is videos. Yeah, YouTube video, yeah. Yeah, good, okay. Where you come from? We come from England. England? Yeah. Oh, football, good, England. Yeah, Chelsea. Oh, Chelsea, the London club, yes, yes. Yes, indeed. Your holiday? Holiday. The first time to Bali or no? First time. What do you think is it? Very nice. Yeah, very nice. The beach for surfing. Oh, yeah, more surfing. Yeah. In the here, it's a good space. Seminyak Kuta Legian and the surfers. Yeah. And the Uluwatu. Yeah. You ready to come to Uluwatu? Yeah, we're going, I think, in 10 days. 10 days? Yeah. Oh, yeah, yeah. We're going to be here for 3 weeks. 3 weeks? Yeah. Oh, yeah, yeah. Ubud ready? Yeah. 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 Ubud, the culture is fresh wild. Yeah. In the river and waterfall. Okay. Yeah, yeah. Waterfall, okay. And Kintamani in the mountain. Okay. Yeah, maybe I think Bali is a complete destination. Yeah. At the beach, river, waterfall. Yes. The mountain, rice pile, is it? Yeah, everything. 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 Yeah. Yeah. You know, there's the Bali, Bali in the style. This Bali is this land, not city, right? Yeah. Not to country. No country, yeah. Yeah, this Thailand is Bali. Yeah. Same word. Same exactly. Yeah. Maybe the Thailand similar, is Indonesia similar. Again. Yeah. Not to Bali. Maybe indeed. Bali is a complete destination. Yeah. Okay, nice to meet you. Nice to meet I'm you. Junot. Yeah. What's your name? David. David, okay. Nice to meet you. Have a nice day. You? I'm Junot. Yeah. Nice to meet you, yeah? Yeah, I nice probably to meet you. See it. Bye-bye. Probably see it. Have a nice day. One. Yeah. Oke, sobat sekalian, jadi di depan kita ini sebelah kiri adalah kawasan dari La Plancha Bali. Oke, kita akan lanjut lagi, kita akan keliling lagi lihat suasana restoran-restoran dan gimana ramainya Pantai Mesari ini ya. Jadi kita sudah lewat perbatasan dari Pantai Dabalsik dan juga Pantai Mesari Seminyak. Kita akan menuju kawasan Pantai Mesari, gimana suasana Pantai Mesari kita akan lihatkan hari ini semoga sekalian di jam 3 sore ini. Gimana keseruan dan keramaian pantai di Seminyak ini. Jadi semoga sekalian jangan lupa untuk dukungannya. Jangan sampai semoga sekalian ketinggalan video-video liburan menarik unik di channel ini. Di channel Junot Arta TV. Channel Junot Arta TV, every day is holiday. Thank you.
Oke, sobat sekalian, jadi beginilah suasana terbaru dari kawasan yang sangat populer sekali di Bali, memiliki bibir pantai yang sangat luas, ombak yang sangat bagus, dilengkapi dengan restoran-restoran yang sangat cantik dan unik dengan beanbag berwarna-warni, payung berwarna-warni. Inilah suasana di kawasan pantai paling ramai di Seminyak Bali, kawasan dari pantai Double Sik dan juga pantai Mesari Seminyak Bali. Lokasinya sangat strategis sekali, berdekatan dengan objek-objek wisata populer di Bali seperti Legian, Kuta, Canggu. Nah, inilah kawasan dari Seminyak Bali, Pantai Double Sik dan juga Pantai Mesari. Oke, semoga sekian, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya seputar wisata dan juga tempat-tempat populer di Bali. Salam gaskan dari Pulau Dewata Bali dan bye-bye.